Halo, jika kalian bingung ingin menonton film atau akan memesan tiket bioskop, sinopsis ini akan membantu menilai cerita film apa yang menarik untuk kalian tonton. Sebelum dimulai, bantu tekan tombol subscribe, komen, dan tekan tanda lonceng untuk mendapat informasi terupdate lainnya. Dan berikut ini adalah sinopsis film The Outpost. Selamat menyaksikan. Film The Outpost merupakan salah satu film yang diambil dari kisah nyata berdasarkan buku karangan Jack Tapper yang berjudul The Outpost: Ian Tall Story of American Valor 2012. The Outpost ditulis oleh Eric Johnson dan Paul Tamasi. Disutradarai oleh Rod Lurie. Film ini juga dibintangi oleh Scott Eastwood yang pernah memerani film Pacific Rim Uprising. Caleb Landry Jones pemeran film X-Men First Class dan Orlando Bloom pemeran film The Lord of the Ring. Film ini menuai banyak ulasan positif dari para kritikus film dan digarap secara apik dengan menggambarkan situasi pertempuran PRT Camdes atau Combat Outpost Cutting. Pertempuran paling berdarah antara tentara Amerika dalam menghadapi serangan Taliban di Afghanistan Utara pada tahun 2009 silam. Film ini menggambarkan rasa cinta dan rindu kepada keluarga, pasangan, maupun hewan peliharaan oleh para pejuang di medan perang, dan persahabatan antar rekan perjuangan juga menjadi highlight film ini. Kisah film The Outpost menceritakan perjalanan heroik satu unit tentara AS di Combat Outpost Cutting yang terletak jauh di lembah gunung di Afghanistan. Saat mereka berjuang untuk mempertahankan diri dari serangan yang luar biasa yang dilakukan oleh pejuang Taliban. Peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Camdes adalah salah satu bukti keterlibatan Amerika paling berdarah di Perang Afghanistan pada tahun 2009. Dan unit Bravo Trop 361 CAV menjadi salah satu unit yang paling dikenal dari konflik perang selama 19 tahun tersebut. Diceritakan tentang bagaimana Letnan Benjamin Cutting yang diperankan oleh Orlando Bloom memimpin pasukannya yang berada di pos terluar tentara Amerika Serikat. Tujuan mereka ditugaskan agar terhubung dengan warga lokal dan menghentikan aliran senjata serta perjuangan Taliban dari Pakistan. Pada tengah malam, helikopter yang membawa Sersan Staf Clint Romesha yang diperankan oleh Clint Eastwood dan rekan-rekannya mendarat di PRT Camdes. PRT Camdes terletak di dasar lembah dikelilingi Gunung Hindukus yang menjulang tinggi di Afghanistan Utara. Beberapa orang juga menyebut PRT Camdes dengan sebutan Camp Custer dikarenakan siapapun yang berada di camp tersebut akan mati. Menyiasati hal tersebut, Letnan Benjamin Cutting melakukan pertemuan dengan tetua suku setempat dengan harapan mereka bisa memutus suplai senjata dan amunisi ke Taliban. Di beberapa pertemuan awal mereka membuahkan hasil yang manis. Namun beberapa hari kemudian, rombongan tetua hadir dengan membawa mayat anak perempuannya. Mereka ingin memeras uang tentara AS dengan dalih penyebab kematian anak perempuannya yang disebabkan oleh tentara AS tersebut. Yang mana tentara AS tak melakukan apapun dalam beberapa hari. Siapakah yang menjadi penyebab kematian anak perempuan itu? Berhasilkah tentara Amerika meredam situasi tersebut? Nantikan jawabannya dalam film The Outpost.